sebuah karya dari berjudul Tagoblog Kelas Sirno. Karya ini menggambarkan tekad manusia untuk merawat dan hidup berdampingan dengan alam, serta menjaga warisan leluhur yang pertama dalam kehidupan bersosial.
abadi. Menggambarkan gagasan bahwa api sebagai simbol kehidupan dan kekuatan tidak hanya memberi kehangatan dan cahaya, tetapi juga mewakili semangat dan inspirasi yang abadi. Masa depan.
bola dikasih bas kejut. Perlu kita ketahui bahwa Wira Budaya Lampuran pada malam hari ini diberiakan oleh kurang lebih 9 penata dari 10 RT di Bikong Sumber D1E. Masing-masing RT menampilkan pasukan Ancor, pasukan Dayak, dan pasukan Tari Budaya. Berikutnya, penampilan dari RT 02 RW 01 dengan tema Durga Polo Sumikir. Selamat dipanggil. Sekali lagi panggilan untuk Mas Gen segera merapat ke samping panggung. Untuk tidak memadati area panggung atau area di depan panggung karena area tersebut untuk backup. Mohon Bapak Ibu untuk bisa pindah dari tempat atau dari karpet merah yang telah disediakan. Mohon Bapak Ibu untuk bisa pindah dari tempat karena akan digunakan untuk acara bebas. Sehingga acara pada malam hari ini bisa kita nikmati dengan meriah. It's 7:45 p.m. Beberapa unsur dalam karya sebagai lambang kelembutan sifat manusia yang mampu mengalahkan angkara murka yang mengandung makna tidak selamanya kejahatan yang menimpa harus dibalas dengan kekerasan, bahkan kelembutan hati manusia bisa mengalahkan berbicara tentang apa yang ada di dalam, yaitu kebaikan hati, kerendahan hati, dan kehalusan budi manusia. Kekuatan terbesar pada manusia dapat terlihat melalui seberapa lembut hati.
Mari kita sambut penampilan dari RT 03 dengan tema Harmoni Budaya.
the most beautiful land in the universe. Thank you.
namun suatu saat datanglah bencana pagebluk yang menjadikan desa porak-poranda dan rakyat kebingungan. Dari warga RT 0807. Berikan tepuk tangan yang sangat meriah untuk RT 07. Dari RT 07, jaga ketertiban dan semoga selamat sampai di garis finish. Next. Yeah.